project based learning. Di sini tiap hari terjadi project based learning. Di sini tiap hari terjadi bagaimana yang namanya fun school, bagaimana namanya di sini anak-anak itu belajar untuk benar-benar menerapkan apa yang harus dilakukan ketika mereka real dalam menghadapi kehidupan. Harapannya kalau di Indonesia itu berwirausaha cuma 2,8%, harapan saya anak-anak lulus dari sini itu kurang lebih 10% yang bisa berwirausaha. Itu harapan. Ayo, kalau proposalnya bagus, leadership kepala SMA-nya bagus, guru-gurunya sudah berubah, paham kurikulum prototipe yang baru, paham mengimplementasikan, maka pasti insya Allah atau terutama dapat penyelesaian. Jadi, revitalisasi SMK bukan karena duit untuk beli alat dan komputer. Itu nomor 2. Nomor 1 adalah revitalisasi mindset, leadership, dan soft skill kepala SMK dan guru-guru. 5 yang betul-betul dimakan secara beruntun. Untuk mempersingkat waktu, maaf tidak ada pantun.